Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Razainal 91. Apa kabar semuanya? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips kepada kalian semua. Tips kali ini sangat bermanfaat banget. Tipsnya adalah cara mengatasi gigi kuning. Di sini bahan yang perlu kalian siapkan sangat mudah banget, dan yang pastinya bahan ini sangat mudah banget kalian jumpai. Nah, di sini kita menggunakan pisang ya teman-teman. Terbukti, pisang ini sangat membantu banget dalam proses menghilangkan gigi yang kuning ataupun bisa juga menghilangkan karang gigi. Nah, bagaimana cara melakukannya? Kalian tonton video saya sampai habis, jangan kalian skip. Nah, kali ini kita langsung saja ke caranya. Nah, pertama-tama, teman-teman buka terlebih dahulu pisangnya. Di sini kalian bisa gunakan pisang jenis apapun ya teman-teman, karena setiap pisang itu pasti memiliki khasiat yang sangat bagus banget untuk kesehatan ataupun untuk kecantikan kalian. Nah, kali ini kan pisangnya udah kita kupas. Nah, yang kita gunakan bukan dalamnya. Di sini kita gunakan luarnya ya teman-teman. Yang di sini kita gunakan kulit dari pisang. Ternyata kulit dari pisang ini sangat bagus banget untuk memutihkan gigi, dan cara melakukannya pun sangat mudah banget kalian lakukan. Kalian tinggal ambil sebagian dari kulit pisang, kemudian kalian gosok-gosokkan pada bagian gigi kalian kurang lebih selama 5 menit aja teman-teman. Setelah itu baru kalian diamkan dulu selama kurang lebih 2 menit. Lalu kalian bilas menggunakan air bersih, ataupun bisa juga kalian gosok gigi lagi menggunakan pasta gigi. Dan tentunya hal tersebut sangat membantu banget dalam proses memutihkan gigi kalian. Siapa sih yang tidak ingin memiliki gigi yang sangat putih? Tentunya memiliki gigi yang sangat putih idaman bagi setiap orang ya teman-teman. Nah, jadi seperti itulah cara melakukannya. Sangat mudah bukan teman-teman? Bagi kalian yang memiliki komentar, silakan kalian komen di kolom komentar yang ada di bawah ini. Ingat, kalian lakukan secara rutin selama 1 minggu dan lihat hasilnya, gigi kalian akan putih bersih. Selamat mencoba di rumah. Semoga tips ini bermanfaat untuk kalian coba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.